Ini bikin emosi anak-anak. Yuk. Oke, ya Bang. Ya, kemarin kedatangan Kapolda. Oke. Kemarin agendanya saya hadir sama Kak Ayu datang ke Kapolda untuk melakukan proses pencabutan laporan. Karena dari masing-masing kuasa hukum kita sudah komunikasi. Apalagi setelah melalui musyawarah keluarga, ke depan sudah memasuki bulan Ramadan, kita sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Jadi alhamdulillahnya, alhamdulillah sekali lagi, insya Allah pencabutan dari pihak yang di luar daerah sudah dicabut dan sudah kirim-kiriman bukti untuk bisa mencabutkan permasalahan. Kami juga masih sudah buat konsep surat draftnya dan sudah dikirim langsung, dan Bayu juga sudah tanda tangan. Insya Allah nanti pada tanggal 27 dari pihak Bojonegoro, dari kuasa hukumnya akan hadir ke Jakarta dan kita akan janjian untuk melakukan press release bersama. Kenapa? Dicabut laporan yang mana? Semua laporannya dicabut. Semua laporan terhadap klien kami juga dicabut, dan kami juga tidak mencabut laporan dari yang sudah dilaporkan oleh klien kami. Bang, ada persyaratan khusus nggak sih, Bang? Ada persyaratan khusus nggak? Nggak ada. Pertimbangan kami setelah kita musyawarah bersama keluarga adalah memasuki bulan Ramadan ini kita tidak mau ada permasalahan itu terhadap klien kami, Kayu. Kita juga sudah bicara banyak, panjang lebar dalam kesempatannya. Kayu juga sepakat karena melibatkan orang tua. Dari orang tua Kayu juga sudah ibaratnya sudah sepuluh dan juga melakukan ibadah Ramadan ke depan lebih khusyuk, dan pihak dari kuasa hukum dari yang ada di daerah juga sudah komunikasikan terhadap saya, dari pihak sana juga istilahnya berdamai, musyawarah sampai mencabut. Prinsipal sendiri akan hadir menemui Pak Ayu? Insya Allah mereka akan hadir melalui kuasa hukumnya, Mas Prasetyo dari Mas Andi, artinya berapa bulan sih untuk akhirnya mencabut laporan? Butuh waktu pemikiran berapa bulan akhirnya Bu Ayu mau? Saya mendapat kuasa sekitar 1-2 bulan lalu. Saya bertemu dan saya mendapatkan kuasa. Saya mendapatkan 3 bulan kuasa dari Bu Ayu. Setelah kita mau menjalankan untuk melanjutkan, tapi hasil dari kesepakatan musyawarah antara klien kami, Ayu Tintin dan juga keluarga, kami lebih sependapat untuk menyelesaikan permasalahannya secara keluargaan dan musyawarah dan mencabut semua laporan yang berjalan. Nanti rentan waktunya 2 bulan atau 3 bulan? Bocil, iya. Bang, artinya ke depan tidak ada lagi terkait ini juga ya? Kedua pihak ya? Kedua pihak ya? Ya, insya Allah kita sudah akan nanti akan berilis dari minggu untuk memberikan kesempatan sama saat memberikan dan juga memberikan akte perdamaian di situ. Insya Allah akan hadir. Jadi kalau tidak hadir, mungkin ada perwakilan dari keluarga akan berbuat hal sama. Tapi untuk klien kami sendiri menyampaikan bahwa insya Allah kalau misalkan beliau tidak hadir, ada perwakilan dari keluarga. Ada perjanjian nanti mengulangi lagi atau gimana, Bang? Kami sementara kan untuk akte perdamaian juga belum dipersiapkan, tapi belum ditandatangani juga. Nah, mungkin dalam jangka waktu 1-2 hari ini akan kita siapin. Penting pencabutannya yang baik dari kedua belah pihak
sudah terjadi dan sudah dijalankan. Tapi ada poin-poin kesepakatannya, Bang? Ada poin-poin kesepakatan? Belum kami lihat. Kesepakatannya karena dua lagi saling cabut lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih.